Pemirsa, Polres Kuburaya mengungkap penyelewengan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang akan dijual ke sebuah perusahaan sawit di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pihak kepolisian mengungkapkan penyelewengan BBM subsidi ini dilakukan perusahaan bernama PT Mega Jaya Petroleum. Perusahaan ini menjalankan modus kejahatan dengan membeli solar dari pengantre dan pengecer yang kemudian dijual kembali ke industri. Tindak pidana migas ini terungkap saat truk tangki berisi solar subsidi itu diamankan di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Ambawang. Direktur PT Mega Jaya Petroleum berinisial HO kemudian diamankan. Berdasarkan pemeriksaan tersangka dan sejumlah saksi, ia membeli BBM jenis solar tersebut dari pengantre dengan harga kisaran Rp8.000 hingga Rp8.300 per liter. Dengan tersangka atas nama waktu kejadian tanggal 9 Mei 2023 pukul 00.10 WIB di sekitar Jalan Trans Kalimantan. Ini dengan barang bukti minyak solar sebanyak kurang lebih sekitar 7.700 liter.